pagi semua pendengar setia Radio Hotline 91,7 FM dan juga sahabat setia Rumah Sakit Immanuel W. Halim Bandar Lampung. Apa kabar semuanya? Harapan saya semuanya sehat, semuanya penuh dengan sukacita, dan semuanya bersemangat untuk mendengarkan talkshow kesehatan Rumah Sakit Immanuel W. Halim Bandar Lampung bersama dengan Radio Hotline FM 91,7 FM. Pada hari ini tanggal 27 Maret 2021, kembali saya Kathy yang akan memandu acara ini sampai 30 menit ke depan. Dan tema kita pada hari ini adalah tentang kesehatan gigi dan mulut pada anak. Dan bersama dengan saya telah hadir narasumber kita yang cantik. Dan kalau dilihat dari namanya itu sepertinya pinter nyanyi. Bener ya nggak, Dap? Kurang lebih. Nah, betul kan tebakan saya? Oke, saya perkenalkan narasumber kita yaitu Dr. Gigi Talisa Claudiari Sinatra. Selamat pagi, Dr. Talisa. Selamat pagi juga, Ibu. Terima kasih atas pengasuhannya. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Talisa Claudiari Sinatra atau biasanya dipanggil Dr. Gigi Talisa. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Immanuel W. Halim. Oke, terima kasih dokter atas perkenalannya. Nah, kita akan kenal lebih dekat lagi dengan beberapa hal yang akan dijelaskan oleh Dr. Talisa tentang kesehatan gigi dan mulut pada anak. Baik, kita mulai aja ya, Dok, ya? Iya. Nah, Dok, kenapa penting sekali menjaga kesehatan gigi dan mulut pada anak? Kan kita tahu kalau gigi pada anak itu kan rata-rata kan sudah masih gigi susu ya, Dok? Iya. Jadi kayaknya kalau ibu-ibu tuh berpikir, ah nggak apa-apa lah masih gigi susu, nanti kan ada gigi tetap gitu. Gimana, Dok? Iya, masih banyak sekali ya, Ibu, ya sebenarnya yang orang tua di luar yang masih beranggapan kalau gigi anak-anak masih gigi susu, kalau rusak ya nggak apa-apa, masih ada gantinya. Iya. Gitu ya, sering sekali ada anggapan seperti itu. Nah, orang tua itu juga banyak sekali yang memiliki pemikiran kalau gigi susunya rusak itu nggak ada resiko yang tinggi terhadap anak, jadi ya udah kalau rusak biarkan aja gitu karena masih ada penggantinya. Namun sebenarnya anggapan itu salah, karena sebenarnya untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut anak, terutama untuk menjaga kesehatan gigi sulung atau gigi susu anak, itu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari anak itu. Jadi salah satu faktor penting bahkan dalam membantu proses pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, jadi karena dari gigi susu itu sendiri itu ada memiliki fungsi-fungsi seperti bantu untuk mengunyah, bantu untuk berbicara, bahkan untuk membantu menumbuhkan kepercayaan diri anak sendiri. Misalnya saat tersenyum, pasti kan kalau tersenyum gigi anak kelihatan dong, otomatis ketika gigi anak itu terlihat baik akan menumbuhkan kepercayaan diri yang lebih baik juga. Jadi sangat penting sekali menjaga kesehatan gigi dan mulut anak untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangan buat anak. Nah, ini saya kasih contoh, misalnya jika terjadi kerusakan pada gigi anak, misalnya gigi anak berlubang, akhirnya bisa menyebabkan si anak mengalami sakit gigi. Iya. Ketika sakit gigi, otomatis anak akan menolak biasanya untuk makan karena merasa saat mengunyah sakit. Iya. Nah, ketika makanan mengalami gangguan, saat anak mengalami gangguan, otomatis akan asupan gizi yang diterima anak itu juga akan berkurang. Ketika asupan gizi berkurang, otomatis dalam pertumbuhan dan perkembangan anak juga akan terganggu. Contohnya seperti itu. Selain itu, gigi susu sendiri itu juga mempunyai peranan penting. Contohnya, ada hubungannya dengan gigi tetap. Jadi, jangan banyak orang tua yang berpikir tidak ada hubungannya kalau gigi susu rusak. Iya. Nanti akan mempengaruhi gigi tetap. Jadi, sebenarnya gigi susu itu memiliki hubungan yang penting dengan gigi tetap. Contohnya, gigi susu itu mempunyai fungsi untuk memberikan jalan atau panduan supaya si gigi tetap ini bisa tumbuh. Jadi, kalau misalnya gigi susunya hilang, atau misalnya kita lakukan pencabutan sebelum waktunya, nanti si gigi tetap nih hilang panduan atau jalurnya untuk dia tumbuh. Akhirnya nanti bisa berjejal, tumbuhnya terok ke depan, terok ke belakang, atau terok ke samping, seperti itu. Jadi perlu sekali untuk orang tua mengajarkan kebiasaan-kebiasaan baik untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut anak dan menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk yang bisa memperburuk kesehatan gigi dan mulut anak.
Jadi sebegitu pentingnya ya gigi susu ya dok ya? Iya, betul sekali. Jadi dia seperti penunjuk arah gitu untuk tumbuhnya gigi tetap itu ya dok ya? Betul sekali. Nah, berarti kalau kita ingin anak-anak itu bisa merawat giginya, paling kan ya dengan sikat gigi ya dok ya? Iya. Nah, itu kira-kira sikat gigi yang seperti apa ya dok ya yang dianjurkan untuk anak-anak itu bisa pada saat dia bisa sikat gigi, kira-kira mulai umur berapa juga gitu dok? Oke. Jadi yang jadi pertanyaan, kapan mulai berarti anak-anak ini bisa mulai sikat gigi ya, seperti itu ya ibu? Nah, jadi perlu diketahui bisa dilakukan penyikatan gigi atau pembersihan pada gigi anak saat gigi susu pertamanya baru tumbuh. Oh. Nah, jadi jangan ditunggu dulu giginya udah tumbuh semua baru mulai disikat. Jadi ya, saat baru gigi susu pertamanya mulai tumbuh sudah dapat dilakukan penyikatan atau pembersihan pada gigi anak. Biasanya pada usia 6 bulan, bayi usia 6 bulan itu akan mulai tumbuh satu gigi susu pertamanya. Nah, pembersihannya itu sendiri juga harus secara khusus, kan bisa menggunakan kasa yang telah dibasahi. Jadi bisa juga dengan menggunakan sikat gigi khusus untuk bayi yang memiliki bulu yang lembut. Jadi bisa dibersihkan permukaan giginya dengan gerakan memutar, dan juga jangan lupa untuk dilakukan pijatan lembut pada gusi bayi. Jadi penting untuk pembersihan bagian gusinya juga, jadi tidak hanya permukaan giginya saja. Iya. Ini untuk itu, yang bayi yang baru tumbuh gigi ya dok ya? Iya. Jadi sekalian giginya yang satu itu sudah dibersihkan, terus langsung dilakukan pemijatan gusi gitu ya dok? Iya, betul sekali. Kalau untuk bayi yang baru memiliki satu atau dua gigi bisa dapat dilakukan seperti itu pembersihannya. Tapi beda lagi jika misalnya anak sudah mulai lebih dewasa lagi dan jumlah giginya semakin bertambah. Ya. Biasanya penggunaan sikat gigi khusus untuk anak direkomendasikan dengan tambahan pemberian pasta gigi. Jadi di usia biasanya usia 2-1-2 tahun udah mulai bisa diberikan sikat gigi dengan tambahan pasta gigi khusus untuk anak. Seperti itu. Nah, karena dokter sudah menyinggung pasta gigi nih ya dok ya. Pasta gigi yang direkomendasikan itu biasanya dia kan kadang-kadang ada rasa yang mengandung rasa ya dok, ada rasa stroberi, rasa apa, kadang-kadang ada rasa manis-manisnya gitu kan dok. Iya. Kira-kira yang direkomendasikan yang tidak merusak gigi itu yang seperti apa dok? Iya, benar sekali. Jadi sebenarnya banyak banget ya ibu, biasanya kalau pasta gigi anak-anak di pasaran tuh banyak rasanya, iya, rasa jeruk, biasanya memang jadi pilihan buat anak-anak untuk iya, pilih yang ada rasa-rasanya. Tapi yang paling penting untuk diperhatikan oleh orang tua dalam memilih pasta gigi untuk anak itu harus dilihat dari komposisi pasta gigi yang ada. Nah, jadi tolong dihindari yang mengandung gula alami. Atau biasanya ditulisnya di komposisinya ada kandungan sukrosanya atau karbohidrat terfermentasi. Nah, jadi kenapa sih nggak boleh yang ada sukrosanya nih atau si gula alami ini? Yeah. Karena biasanya kalau di anak-anak saat kita menyikat gigi dengan menggunakan pasta gigi, biasanya ada kecenderungan anak-anak tuh ditelan pasta giginya. Iya. Atau misalnya ketika berkumur-kumur masih belum baik, akhirnya banyak pasta gigi yang tersisa iya, di permukaan gigi. Ketika pasta gigi mengandung gula dan tertinggal di gigi, biasanya bakteri alami yang di dalam mulut itu akan mengubah si gula ini. Malahan jadi asam, akhirnya giginya lebih mudah karies atau berlubang. Jadi malahan kalau mengandung gula ada resiko tertinggal, akhirnya malah giginya bukan nambah bersih, iya, jadi lebih gampang berlubang seperti itu. Nah, selain ada tidak adanya kandungan gula, perlu diperhatikan juga ada atau tidak sih kandungan fluoride dalam pasta gigi anak. Nah, jadi jika terdapat kandungan fluoride di dalam pasta gigi anak, itu perlu ditakar juga pemberiannya oleh orang tua. Jadi nggak asal-asal memberikan pasta gigi tuh langsung yaudah banyak aja deh karena anaknya suka misalnya gitu. Yeah. Misalnya atau dengan punya pemikiran dengan pasta giginya banyak akan lebih bersih. Nggak juga. Jadi penting sekali jika kita tahu pasta giginya mengandung fluoride harus diberikan sesuai takaran. Contohnya saat anak usia di bawah 3 tahun, yaitu 1 atau 2 tahun, itu bisa diberikan selapis tipis saja pada permukaan gigi, permukaan sikatnya. Oh iya iya iya. Jadi jangan banyak-banyak. Kenapa? Karena jika terlalu banyak pasta gigi yang diberikan, akhirnya nggak sengaja tertelan sama anaknya, bisa saja anak ini mengalami kelebihan jumlah fluor dalam tubuh.
gitu, jumlah fluoride akhirnya menyebabkan fluorosis. Karena tadi ada kecenderungan kalau anak-anak tuh gampang buat nelan pasta gigi. Nah, jadi perlu diberikan sesuai takaran. Jadi jika tidak sengaja tertelan, kita mencegah supaya kandungan fluor dalam tubuhnya itu tidak berlebih gitu. Karena kalau sampai berlebih dan terjadi fluorosis, maka ada kecenderungan gigi tetapnya nantinya akan rusak malahan. Gitu, gigi tetap yang tumbuhnya akan mengalami kerusakan. Contohnya muncul bintik putih, kuning sampai kecoklatan, bahkan akan lebih mudah rapuh seperti itu. Dok, kalau fluoride itu sebetulnya apa sih itu, Dok? Sebenarnya fluoride itu memang perlu untuk dalam pasta gigi, baik untuk anak-anak ataupun dewasa. Gunanya itu untuk mengembalikan mineral yang hilang selama kita proses makan. Nah, itu fluor itu membantu mengembalikan mineral-mineral yang hilang dalam gigi. Sebenarnya penting, tapi kalau jumlahnya berlebih yang tidak sengaja tertelan oleh anak, itu bisa menimbulkan resiko yang negatif malahan, bukan resiko positif. Seperti itu. Berarti harus ada takaran ya, Dok, ya? Betul sekali. Paling nggak ya selapis, nanti kalau sudah mulai besar, ya seujung sedikit gitu ya, Dok, Iya, betul. Biasanya untuk usia 3-6 tahun, biasanya kita berikan sebesar biji jagung. Biasanya kadang kalau kita beli pasta gigi, suka ada tulisannya berikan sebesar biji jagung. Contohnya seperti itu. Lalu, Dok, cara untuk menyikat giginya itu sendiri tuh seperti apa, Dok, yang betul, Dok, supaya tidak ada yang tertinggal, apa sisa-sisa makanan atau yang lainnya? Iya, untuk penyikatan giginya sebenarnya untuk anak ataupun untuk dewasa itu tidak banyak yang berbeda. Waktunya minimal 2 kali sehari, yaitu pagi setelah sarapan ataupun malam sebelum tidur. Jadi dilakukan minimal 2 kali sehari. Dengan menyikat giginya, gerakannya juga sebenarnya sama. Gerakannya jangan ke atas ke bawah atau kiri kanan, tapi dilakukan dengan gerakannya memutar dengan tekanannya ringan saja. Jadi nggak boleh sampai ditekan, digosok-gosok gitu, justru tidak diperbolehkan karena gigi akan lebih mudah rusak seperti itu. Jadi kalau misalkan ini diputar-putar gitu ya, Dok, ya? Iya, atau kalau misalkan digosok apa namanya itu nggak boleh ya, Dok, ya? Iya, betul. Jadi kalau misalnya kita gosoknya justru kuat-kuat kiri kanan, gigi itu permukaannya akan lebih cepat haus gitu, karena tergesek oleh bulu sikat gigi gitu. Jadi yang baik adalah gerakannya secara memutar. Nah, begitu ya pendengar, yang kita sudah mendengarkan dari Dr. Talisa tadi, yang perlu kita perhatikan itu adalah pada saat menggosok gigi itu tidak diberi tekanan ya, Dok, ya. Betul. Dan arahnya tuh memutar gitu ya, Dok, ya. Iya. Ya. Nah, Dok, apakah ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang pada anak yang dapat mempengaruhi kesehatan perkembangan gigi pada anak? Iya, jadi banyak sekali ya, Ibu. Sebenarnya banyak orang tua yang ngerasa, oh sebenarnya kebiasaan ini kayaknya nggak kenapa-napa, biasa aja. Tapi ternyata kebiasaan yang dilakukan itu merupakan kebiasaan buruk yang akhirnya bisa mempengaruhi kesehatan gigi dan mulut anak. Iya. Contohnya misalnya banyak sekali orang tua yang memberikan anak minum susu malam hari supaya bisa tidur. Jadi akhirnya anak tidur sambil minum susu gitu. Nah, itu sebenarnya kebiasaan buruk untuk menjaga kesehatan gigi dan mulutnya gitu. Kenapa? Karena biasanya sisa susu atau makanan yang tertinggal dalam mulut yang akhirnya tidak sempat dibersihkan dan anak sudah tertidur, itu bisa diubah oleh bakteri menjadi sebuah asam yang bisa mengakibatkan karies atau lubang gigi gitu. Jadi akhirnya anak lebih rentan mengalami gigi berlubang, apalagi jika misalnya anak minumnya dengan dot seperti itu. Sering sekali kan anak-anak minum susu dengan dot lalu langsung tidur. Iya. Nah, biasanya jika menggunakan dot itu tampilan gigi anak jika mengalami kerusakan itu khas sekali. Biasanya untuk gigi depan atasnya akan tampak seperti kuning kecoklatan atau kayak terlihat rapuh. Kadang banyak orang tua yang merasa, ini gigi anak saya kenapa ya? Kok tiba-tiba hilang sendiri? Nah, kadang seperti itu. Paling sering penyebabnya adalah karena penggunaan dot tersebut. Minum susu sebelum tidur dan tidak sempat dibersihkan. Seperti itu. Selain itu ada kebiasaan lainnya juga yang mempengaruhi kesehatan gigi dan mulut anak. Contohnya misalnya mengempeng gitu, atau menggunakan dot. Menggunakan dotnya tapi dalam jangka waktu yang lama dan frekuensinya sering sekali.
Nah, jadi biasanya kalau mengempeng atau mengedot, jika frekuensinya terlalu sering dan terlalu lama, itu bisa mengubah susunan gigi anak dan mengubah bentuk rahang atas anak. Biasanya tampilannya nanti akan berubah menjadi lebih tampak, lebih maju, yang kita sering bilang giginya tonggos, seperti itu. Karena itu ya, Dok, ya? Iya. Jadi karena terlalu sering menggunakan dot dengan frekuensi yang begitu lama, bisa menyebabkan ada perubahan pada struktur rahang dan gigi anak. Nah, selain itu juga sama halnya dengan kebiasaan anak menghisap jempol atau jari. Itu sering sekali, misalnya anak-anak menghisap jempol supaya bisa tidurnya nyenyak. Nah, padahal hal itu sangat buruk untuk kesehatan mulut anak. Kenapa? Karena saat dia menghisap jempol, biasanya ada tekanan konstan maju-mundur. Nah, jadi ini akan mengubah susunan gigi atas anak menjadi tampak lebih maju, dan terdapat celah antara rahang atas dengan rahang bawah. Jadi sangat tidak direkomendasikan untuk memiliki kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Nah, dan juga paling sering kita temui anak-anak tuh memiliki kebiasaan kalau ngemil makannya yang manis-manis. Iya. Makanannya yang tinggi gula gitu. Karena makin manis makin enak gitu. Nah, itu juga perlu dihindari. Kalau bisa orang tua mengganti konsumsi snack anak-anak yang memiliki serat yang tinggi, contohnya seperti buah atau sayuran, atau makanan yang memiliki kandungan kalsiumnya yang cukup tinggi, contohnya seperti keju gitu. Kenapa kok perlu diganti? Kenapa nggak dibiarin aja makan makanan yang manis-manis yang anak-anak suka gitu? Sebenarnya kalau frekuensinya tidak sering atau jumlahnya tidak banyak, itu membantu untuk pertumbuhan si anak, bisa mengenali ada rasa manis, asin, macam-macam. Cuman jika konsumsinya terlalu banyak dan frekuensinya terlalu sering dan tidak diimbangi juga dengan kebersihan mulut, justru beresiko mengganggu kesehatan gigi dan mulut anak. Jadi gigi anak akan rentan lebih mudah berlubang atau mengalami karies. Nah, selain itu juga dengan mengganti makanan yang lebih berserat, itu juga membantu stimulasi pertumbuhan rahang anak agar dapat lebih berkembang. Biasanya kalau makanan makin lunak, perkembangan rahangnya itu kurang terstimulasi gitu. Jadi makin berserat, makin ada teksturnya. Nah, itu dapat membantu menstimulasi pertumbuhan rahang anak juga, dan membantu pembersihan secara alami dalam rongga mulut anak. Nah, Dok, kalau misalnya nih ya, gigi anak ini sudah terlanjur lubang, nah itu apa yang mesti dilakukan? Apakah, kan kasihan ya, sakit nih anak-anak kecil, apa dicabut aja atau gimana, Dok? Iya, jadi paling sering ya, Bu, kalau misalnya ada yang berlubang langsung berpikirnya, yaudah mending dicabut aja, karena masih berpikiran, oh nanti kan masih ada gigi penggantinya, jadi mending dicabut aja daripada anaknya sakit-sakit terus, seperti itu. Nah, jadi yang perlu diketahui, kita kembali lagi ke fungsi gigi susu itu sendiri, fungsinya buat apa. Jadi gigi susu kan fungsinya untuk jalur atau panduan si gigi tetapnya nanti tumbuh. Jika dilakukan pencabutan secara dini atau belum waktunya tanggal sudah dilakukan pencabutan, otomatis si jalur atau panduannya juga hilang. Ruangan yang ada yang tadinya diisi oleh gigi susu akhirnya menyempit, hilang, dan gigi tetapnya tidak bisa tumbuh. Atau walaupun tumbuh, bisa terlalu ke depan, ke belakang, atau terlalu ke samping. Seperti itu. Jadi, jika gigi anak mengalami lubang atau terjadi karies pada gigi anak, penting sekali untuk dibawa ke dokter gigi. Biasanya dokter gigi akan menilai apakah lubangnya masih dapat dilakukan penambalan, misalnya seperti itu. Jika karies atau lubang mencapai ke enamel atau dentin gigi, biasanya dokter gigi akan melakukan penambalan. Atau jika sudah mengenai pulpa atau saraf dalam gigi, biasanya bisa dilakukan perawatan saraf terlebih dahulu, baru diikuti dengan penambalan. Apakah pencabutan berarti tidak boleh dilakukan? Ya, tidak juga. Pencabutan bisa dilakukan, tapi biasanya dokter gigi akan menilai apakah pencabutan ini dapat dilakukan karena waktu tanggal giginya sudah sebentar lagi, misalnya seperti itu. Atau memang gigi tersebut sudah tidak dapat dipertahankan kembali. Pencabutan tuh menjadi opsi terakhir pemilihan dalam perawatan gigi anak.
kalaupun sampai dilakukan pencabutan sebelum waktunya tanggal atau pencabutan dini, biasanya akan dilakukan perawatan tambahan kembali. Bisa menggunakan space maintainer atau alat yang gunanya untuk menjaga ruangan yang tersedia. Jadi kan tadi fungsi awal si gigi susu itu untuk menjaga ruangannya, yeah, supaya si gigi tetap bisa tumbuh, yeah. Jadi ketika kita lakukan pencabutan dini, ruangannya biar tidak hilang, yeah, kita tambahkan perawatan tambahan seperti itu. Jadi pencabutan bisa saja dilakukan jika opsi menjadi pilihan terakhir, jika gigi tersebut memang sudah tidak dapat dipertahankan kembali gitu. Tapi juga diikuti dengan perawatan lainnya seperti itu. Nah, tadi dokter sempat menyinggung tentang space maintainer ya dok ya? Iya, betul. Nah itu kira-kira seperti apa ya dok ya? Apakah diberi jarak atau maksudnya untuk menjaga jarak itu diberi batas atau seperti apa? Iya. Jadi sebenarnya space maintainer itu dapat bentuknya macam-macam, tapi salah satunya bentuknya seperti gigi palsu, tapi untuk anak-anak. Jadi gunanya tadinya gigi susunya ada, kemudian kita lakukan pencabutan, diberikan seperti gigi palsu gitu. Jadi supaya ruangannya itu terjaga, jadi gigi kiri kanannya nggak akan mendesak ke ruangan yang kosong, gitu. Jadi pemberian space maintainer itu seperti membuat gigi palsu untuk anak-anak, bentukannya seperti itu. Lalu kalau kita kan jadi tahu ya, oh berarti ini tidak boleh dicabut sembarangan ya dok ya, gitu ya. Berarti kira-kira umur berapa dok itu kita tahu bahwa itu bisa mulai lepas giginya mulai tanggal? Biasanya gigi anak mulai muncul tanda akan tanggal ketika memasuki usia 6 sampai 7 tahun. Biasanya memang diawali dengan adanya tanda kegoyangan pada gigi anak. Dan juga perlu diketahui, biasanya ada urutan-urutan tertentu untuk gigi susu itu lepas. Biasanya diawali dari gigi bawah, gigi seri rahang bawah. Jadi yang pertama kali tanggal biasanya gigi seri rahang bawah, kemudian nanti diikuti dengan gigi-gigi lainnya seperti itu. Kemudian jadi saat anak memasuki usia 6-7 tahun ini penting sekali ini ada pemantauan atau observasi dari orang tua, supaya mengetahui apakah giginya ini udah mulai goyang atau belum, gitu. Atau jajan giginya terlambat untuk tumbuh gitu. Misalnya anak saya udah 8 tahun tapi kok nggak ada yang lepas. Nah itu penting sekali ketika memasuki usia 6-7 tahun ini, penting untuk orang tua mulai mengobservasi kondisi gigi dan mulut anak seperti itu. Nah tadi resiko kalau seandainya dia terlambat untuk lepas dok, itu adakah resikonya atau pengaruhnya? Iya, ada ya. Jadi kalau misalnya gigi anak terlambat untuk tanggal, itu ada resiko-resiko yang mungkin akan muncul, jadi perlu dipastikan. Nah, pada saat inilah perlu sekali untuk orang tua membawa anaknya ke dokter gigi, gitu. Jadi saat anak mengalami keterlambatan dalam proses tanggalnya gigi susu, nantinya bisa dilakukan penanganan atau perawatan yang tepat. Kita lihat dulu penyebabnya seperti apa sih, gitu. Bisa dilihat misalnya gigi tetapnya tumbuh terlalu ke depan atau terlalu ke belakang, akhirnya mengganggu proses tanggalnya gigi susu, itu bisa juga. Nah, untuk lebih pastinya biasanya dokter gigi akan menyarankan untuk pengambilan foto ronsen pada gigi. Jadi agar diketahui penyebab kenapa sih bisa terlambat proses tanggalnya gigi susunya, atau jangan-jangan karena posisinya yang berubah, atau jangan-jangan memang nggak ada benih gigi tetapnya. Jadi penting sekali pada saat orang tua menyadari ada yang keterlambatan, lebih baik dicek ke dokter gigi seperti itu. Berarti kapan waktu terbaik dok untuk membawa anak-anak ke dokter gigi? Iya, jadi kalau untuk waktu yang tepat sebenarnya kalau kita mengikuti arahan dari American Academy of Pediatrics, itu malah dikatakan sejak 6 bulan setelah gigi susu pertamanya muncul. Jadi gigi susu pertama muncul kan saat anak mulai usia 6 bulan. Jadi 6 bulan kemudian mulai dicek ke dokter gigi. Berarti itu setahun ya dok? Betul. Jadi saat anak memasuki usia 1 atau 2 tahun, itu sudah mulai bisa dicek ke dokter gigi. Nah tujuannya biar apa? Kok kayaknya dini banget udah dicek ke dokter gigi gitu, padahal giginya mungkin baru 2 atau 3 seperti itu.
Jadi sebenarnya tujuannya bukan cuma untuk melihat perkembangan giginya aja atau pertumbuhan giginya udah sejauh apa, tapi juga untuk mendeteksi secara dini jika terdapat ada masalah yang berkaitan dengan kesehatan gigi dan mulut anak. Jadi deteksi dini ini dapat menjadikan bahan untuk perawatan yang tepat untuk anak. Jadi sejak dini sudah mendapatkan perawatan yang tepat seperti itu. Ya, jadi dia nggak takut juga ya dok ya ke dokter gigi ya. Iya, anak-anak betul. Itu ya. Iya. Karena ketawa. Udah dari kecil gitu ya. Iya. Iya, benar sekali sih. Tapi juga jangan menjadi hal yang merasa oh berarti saya udah terlambat dong untuk bawa anak saya ke dokter gigi. Enggak juga. Biasanya saat usia 4 atau 6 tahun bisa mulai diajarkan kembali anak untuk cek ke dokter gigi. Nah, jadi biasanya usia 4 sampai 6 tahun itu kan udah mulai aktif sekali. Iya. Mereka sering ngemil, makan macem-macem. Iya. Nah, biasanya penting banget ini untuk dibawa ke dokter gigi. Kenapa? Untuk dicek apakah gigi anak udah mulai ada yang berlubang nih atau ada yang karies. Iya. Nah, jika terjadi lubang atau karies pada usia ini, anak bisa mulai dapat perawatan berupa penambalan gigi. Seperti itu. Bisa juga untuk usia 6-12 tahun, makin dewasa, tujuan untuk mengecek ke dokter gigi bukan cuma sekedar lihat ada lubang atau enggak nih. Yeah. Karena usia masuk 6-12 mulai ada proses tanggal gigi susunya. Gitu. Jadi sekaligus untuk memantau pertumbuhan dari gigi tetap si anak. Seperti itu. Okay. Dok, kalau ada yang pendengar yang ingin berkonsultasi atau ingin periksa ke dokter, kira-kira hari apa aja ya dok ya? Saya praktek di Rumah Sakit Immanuel W. Halim setiap hari Senin sampai Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Itu. Oke, Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 1 siang. Jangan lupa daftar di mesin pendaftaran bisa atau booking antrian juga bisa ya. Nah, menarik sekali ya dok ya, pembicaraan tentang kesehatan gigi mulut pada anak ini ya dok ya. Tapi ya kita sudah sampai di penghujung acara ini dok, tidak terasa sudah 30 menit ya. Dan apabila ada pendengar yang terlambat mendengarkan talkshow ini, bisa mengikuti dan melihat dari channel YouTube Heartline 91,7 FM Lampung. Semoga pembicaraan kita pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk selalu melaksanakan 3M, selalu menjaga jarak, selalu mencuci tangan, dan selalu memakai masker. Saya Kathy dan Dr. Talisa mohon undur diri. Rumah Sakit Immanuel mengasihi semua, melayani semua. Sampai jumpa lagi.